Let's go. Assalamualaikum dears. Kembali lagi ke channel Diary Desi. Hari ini kita akan menikmati suasana pagi di hutan ya. Tuh si kakak aja masih tidur. Kita lihat di luar aja yuk. Jadi kalau pagi di sini kita disuguhi oleh pemandangan alam yang sejuk, suasana yang asri, tenang, jauh dari keramaian. Kita nikmati bareng-bareng ya. Tonton sampai habis ya, dears. I know there is only in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in these islands. Baby, let me go easy on me, baby. I was still a child, didn't get a chance to feel the world around me. I had no time to choose, but I chose. Sambil menikmati udara pagi, kita perhatikan banyak kabin di bubuk kabin ini ya. Dan jangan salah, meskipun terlihat sepi, ternyata di setiap kabinnya ada pengunjungnya loh. Di setiap kabin sudah didesain mengikuti kemajuan teknologi modern dengan cita rasa keindahan alam. Di setiap kabin juga punya fasilitas khas, yaitu mulai bubuk kabin smart window, bipet dengan pengaturan cahaya lampu warna-warni, dan di sini juga tersedia wifi yang cepat, jadi tidak perlu khawatir. Si kakak sama adik juga nggak ingin lama-lama di kamar. Mereka juga ingin menikmati udara pagi di sini. Di sini tidak menyediakan breakfast atau sarapan ya dears. Jadi untuk sarapannya kita bisa memesan melalui aplikasi Bobo Box. Jadi di sana sudah tersedia kalau ingin memesan alat grill,
daging atau sejenisnya. Jadi lewat aplikasi itu. Oke, mari kita makan. Jangan lupa berdoa dulu ya. Alhamdulillah, waktunya kita pulang. Meskipun cuma sebentar, cukuplah buat anak-anak happy. Semoga di lain waktu bisa kesini lagi. Untuk menuju ke lobi atau parkiran, kita harus berjalan dulu beberapa meter ke atas. Jadi lumayan ya di kaki. Hitung-hitung sekalian olahraga juga. Bye.